Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 Ahalopers dimanapun kalian berada. Kembali lagi guys di channel kesayangan Anda, Tina Channel, yang akan menayangkan info-info terupdate seputar Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Atta Halilintar menginap di rumah Aurel. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi yang belum subscribe channel ini, alangkah baiknya tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya guys. Dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Pasangan muda Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar kini tengah menyedot perhatian publik. Bagaimana tidak? Di berbagai kesempatan, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar menunjukkan kemesraan layaknya sejoli di mabuk asmara. Keluarga Halilintar dan keluarga Hermansyah pun ternyata sangat mendukung hubungan keduanya. Pemilik nama lengkap Muhammad Atta Mimi Halilintar ini terus melibatkan Aurel dalam videonya. Sebaliknya, Aurel pun sering kolab dengan pria kelahiran Dumai Riau ini. Nah guys, kali ini terlihat di kanal YouTube Atta Halilintar yang berjudul Atta Nginep di Rumah Aurel. Di sana Atta Halilintar terlihat sedang bersama Aurel, Torik, dan Azriel di sebuah kamar. Kebersamaan Atta dengan Aurel dan Azriel ini pun membuat banyak fans yang mendoakan agar berjodoh. Atta nampak semakin akrab dengan keluarga Hermansyah, membuat para fans sudah tak sabar lagi melihat Atta dan Aurel segera ke pelaminan. Di vlog tersebut terlihat Atta dan Aurel yang sedang berencana ngeprank Torik Halilintar atau yang sering disapa Om Gurih ini guys, dengan memakaikan masker yang bisa menarik bulu-bulu muka. Wah, nampak jahil nih guys Pok Nur sama Bang Atta, hehe. Tapi asik ya guys melihat kebersamaan mereka. Mpok Nur pun memakaikan masker berwarna hitam tersebut kepada Torik dan Azriel, dan memakaikan masker berwarna putih kepada sang calon suami. Nah guys, niatnya ngeprank tapi endingnya malah pada ngakak nih guys. Gemes banget melihat kebersamaan mereka ini yang tak pernah bikin para fans dan emak-emak bosen. Pasangan paling romantis dan paling gemes ini. Kita doakan saja guys, semoga Bang Atta dan Pok Nur segera ke pelaminan agar bisa selalu bersama dalam satu rumah. Amin ya robbal alamin. Nah guys, itulah info terbaru dari channel kami. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.